Sego pecel lawe jamur dimaem ning wisata Brumbon. Assalamualaikum dulur, perkenalkan saya Suprianto, perwakilan Duta Pangan Kabupaten Madiun. Saat ini saya adalah mahasiswa aktif di Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan Ekonomi Pembangunan. Saat ini saya berusia 20 tahun dan saya mengikuti Duta Pangan Provinsi Jawa Timur 2019. Apa sih B2SA itu? B2SA adalah beragam, bergizi seimbang dan aman. Di mana beragam di sini adalah tidak hanya mengandalkan satu bahan pokok makanan yaitu beras. Kabupaten Madiun memiliki banyak sekali potensi seperti jagung, singkong, umbi-umbian dan yang lain-lain. Yang kedua adalah bergizi seimbang, di mana gizi tersebut dibutuhkan oleh tubuh untuk sebagai sumber tenaga. Yang ketiga adalah aman, di mana aman di sini tidak tercemar oleh biologis, kimia maupun fisik. Di mana ketiga hal tersebut dibutuhkan oleh tubuh sebagai sumber tenaga. Untuk mengetahui apa aja sih pangan lokal yang berbasis B2SA yang ada di Kabupaten Madiun, yuk langsung ikuti kita ke lokasi. Nah, teman-teman, pada saat ini kita sedang berada di lahan pekarangan rumah yang dijadikan sebagai tempat penanaman makanan B2SA yang ada di Kabupaten Madiun. Teman-teman, di sini banyak sekali sayuran yang ada, di mana sayuran tersebut mengandung banyak vitamin dan mineral yang diperlukan tubuh. Oh iya, tidak lupa juga di sini diadakan pembudidayaan ikan sebagai sumber protein yang ada. Ini adalah contoh budidaya lele yang dikembangkan di sini. Sayuran di sini juga dapat dijual dan dijadikan sebagai pemasukan bagi dapur keluarga. Program kerja yang akan saya laksanakan jika saya terpilih menjadi Duta Pangan Provinsi Jawa Timur tahun 2019 adalah: yang pertama, pemanfaatan lahan pekarangan rumah sebagai lahan tanam makanan pokok alternatif. Yang kedua, mengajak generasi muda untuk ikut serta dalam pemanfaatan lahan tersebut melalui Karang Taruna yang ada di desa. Yang ketiga adalah melakukan giat-giat promosi B2SA melalui media sosial. Toko kupat dikai punten, menawi lepat nyuwun ngapunten. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.